اللهم صل على محمد بارك لما أغلق الخجر ما سبق والنسيج الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. الفضل الثاني في أدب ذكر لأدب أدب على الذكر bermula pasal yang kedua menyatakan adab zikir, karena zikir itu ada kalanya zikir hasilat namanya, dan ada kalanya zikir darajat namanya, dan zikir hasanat itu menghasilkan akan tiada berkehendak kepada segala adab zikir yang lagi akan datang ini, dan zikir darajat itu berkehendak kepadanya. Bermula adab zikir itu 20 perkara. 20 perkara, 5 perkara dahulu daripada zikir, 12 perkara pada ketika zikir, 3 perkara kemudian daripada zikir. Adapun adab yang dahulu daripada zikir itu, pertama taubat. Ini zikir paling tingginya amal. Sebenarnya malu orang yang melupakan Tuhan yang mampu. Kita hidup di dunia kadang ikutin hawa nafsu, ikutin bisikan setan. Buktinya mana? Buktinya kita hari-hari kita sibuk hanya urusan kecil yang kita ributin. Ini kecil-kecil, mau segede-gedenya atau urusan yang dikategorikan dunia kecil. Cuma kadang-kadang kita ributin, kita gede-gede. Apa yang terjadi? Yang terjadi, kita dibenci Allah Ta'ala. Dibenci kesalahan yang mana? Sebenarnya Allah Ta'ala singgung kita, dia kasih rezeki, tidak ada tandingannya. Ada berhitung nikmat Allah. Nah, sebegitu gedenya, itu nikmat, tidak kelihatan. Saking apanya? Saking punya hati jorok, punya hati kotor, ditambah lagi paling gede lagi rezeki, apa itu? Hadirnya Nabi Muhammad. Aku masih mau tutup mata, sampai disinggung sama Rafadi ayah ala irobi kumat tiba-tiba. Nikmat bukan. Mana yang kau mau disayang lagi? Kau saya kepung dari datangnya, dan sampai pulangnya, dengan nikmat yang tidak tahu. Tapi enggak kelihatan tuh kebaikan saya mente. Kalau ada orang enggak pandai bersyukur, apa yang kita bersikap, apa yang kita berdiri, kita enggak suka lagi. Tapi kalau kita tahu terima kasih, ya begitu ente dikasih kenal amin Nabi Muhammad nikmat paling gede lagi di atas nikmat yang lain. Gede-gede ini nikmat dihadirin kita enggak ditaruh di umat Nabi Musa, enggak di Nabi Allah Daud, enggak gede-gede dikasih. Nabi kita dipilih di akhir zaman sebagai umat yang paling mulia umat Nabi Muhammad. Kuntum khairu ummah, kita ini sebaik-baiknya umat sebagai contoh buat umat-umat yang dulu biar bisa jadi kebanggaan. Ini saya lahir umat yang begini, jadi suri teladan Nabi. Kita ini enggak suka tutup mata, ini zikir-zikir, tapi ini zikir harus ingat sama rasa harusnya. Kenapa harus ingat terus? Takut nikmat iman dicabut, nikmat Islam dicabut, nikmat nama Nabi Muhammad di dalam dicabut takutnya. Bisa gak? Bisa, Pak Anul Majlis. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Siapa yang punya kuasa dalam dunia ini? Apa ada bisa ngatur sendiri pakai caranya? Enggak. Anda wahai wali sekarang. Enggak tahu ujungnya. Lu bakal matikan diri, enggak tahu. Dulu kata Rasulullah, 50 tahun ada seorang penuh amalnya dengan orang baik, wajib kerjain, sunnah kerjain, tapi tak terbunyi. Dia tertulis namanya di jahannam. Kira-kira tinggal berapa saat, dan tentu takdir dia mencari maksiat mu'adzal di hari tuanya, di maksiat. Idris sampai ada sampai pulang surah di mana iman
ada yang kecil di ibarat, enggak ibarat maksiat terus. Tapi tertulis di orang surga, kira-kira tinggal dikit waktunya, dia sadar, dia tempat diterima modal. Dia pulang buat iman. Ente, apa lo buat baju kokoh, lo pakai peci cakep, enggak ada yang jamin lo. Ilmu lo, bukan. Amal lo, enggak. Keturunan lo, enggak nurus dan. Takut seluruh wali kita budi pesan nama Habib Muhammad bin Ali al-Hamid. Dia pesan begitu. Hati-hati. Jadi enggak ada yang dibandain. Semua dipinjemin. Lu anggap banget Allah Akbar. Karena dia nyambut Allah Ta'ala. Lu sedekah orang buat baik. Karena dia nyampur Ar-Rahmannya yang kiamat ente. Kalau gak nyampur, dicabut semua. Tidak, enggak. Yang disebut takut kalau dia gak campur lagi. Lu gak mampu apa-apa Allah Akbar. Lu gak mampu lagi duduk di ta'lim begini. Lu gak bisa layak, gak bisa ketemu. Lihat wajah mana orang-orang mulia. Dulu masih banyak. Ada Habib Rambi Jindan. Habib Ali bin Abdul Al-Nashi. Habib Muhammad bin Al-Haddad. Keren-keren banget, aku selalu tanggung ke zaman. Ya Allah, gak banget ke zaman. Sekarang, innalillah, yang ada musim gak baik. Sekarang, kenyataan. Kita bingung nih, zaman. Ente binti alim, bahru ulam, ente punya ilmu lautan, rambut binti habaib, raka. Yang kita bingung nih, rambut, gumpal. Kita bingung nih, zaman. Perang-perangan, zaman. Kita bingung. Padahal enggak ada jalan yang paling benar. Sampai diumpamain deh, ambil bed kayak pasrah Nabi Allah Nuh. Kalau itu naik, kalau itu naik, kalau jadi itu jalan apa gunanya? Jadi deh, itu mesti duduk. Di ta'lim-ta'lim, khususnya ini ada pesan. Karena gua ada pesan begitu. Jangan keluar dari ta'lim ke ta'lim. Bawa keluarga ini. Selamatin semua. Pecah pirkonya 73. Jangan keluar dari ini. Jadi di zikir, tadi kita baca maulid, Sintu Kura Ali bin Muhammad Haji, banyak pesannya begitu. Jadi diceritain lagi, kenapa sih itu cepat maulid buat apa sih? Apa yang digampang ngelupa Ali dari Muhammad? Enggak, jelas ya. Biar ada kecol pada selawat orang yang seharusnya dapat nikmat, dia ada dua aja. Nikmatnya banyak. Ini nikmat iman, Islam, sehat walafiat, bisa melihat, bisa dengar, bisa ngoceh, bisa jalan dari kaki ke timur, ke barat, kemari baik ke jalan. Berkah siapa itu? Berkah Nabi Muhammad. Mestinya jangan orang musuhin maulid, maulid yang dibit'ah-bit'ahin, orang salah dilarang. Itu gimana tuh kalau ada sahabat tanya, ya Rasulullah gimana? Saya terus ngomong, ya Rasulullah, Allahumma salli Nabi Muhammad. Kata Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Gimana itu orang yang salawat di bid'ah-bid'ahin? Nabi ada yang sedang di bid'ah-bid'ahin. Di zaman, kalau ketemu yang begitu, tinggalin, jangan dengar kita berantem. Tinggalin, jangan dengar. Kalau punya ilmu, dia ada debat-debat, tapi kalau enggak, tinggalin. Karena di dalam debat ada 10 kerugian, dia harus super dendam. Hati udah unsun bila, udah jina, amal ta'ala dan zikirnya, marah lagi, cendem lagi, senek lagi orang, kesel lagi. Apa hati, kalau keselnya emangnya Allah ikut kesel, ya apa-apa ya. Kalau inti binti kan Allah ta'ala harus, itu tanda ikhlas. Jangan ada maksiat diem di rumah. Bini, perasaan kalau keluar rumah jangan bondol. Ngaji cakep, pakai kerudung, pulang. Innalillah. Anak perawan, yang mulai perawan nih. Lotok orang, kasih tahu dia. Kalau enggak, bapaknya enggak bisa bersuara dari diri perawan enggak bisa cukup. Kenapa itu begitu? Karena ini dayus, ini enggak cemburu sama kumulatan. Hati-hati, ini zaman lagi pun campur, muaji. Bonjainan, ame-ame-ame pacar. Waktunya jalan mati tetap ragam. Potongnya ini dua tuh. Ini lihatnya apa ini dia? Inna lillahi ini yang tahu. Lihatnya ngaji dan duanya. Tapi ngapain di situ bang? Jadi kalau dulu ini kita diajarin guru, kalau nyata orang soleh itu dari pertemuannya
aku gak ketemu, ketemu-ketemunya di pemulu. Udah pakai ilmu semua tuh, pakai pitua orang tua, guru-guru, dan tuh anak-anak yang jauh begitu malam sore tuh masih kecil hafal Quran, masih kecil nih, songir, udah jauh-jauh baca Quran sekarang kecil-kecil apa? Lutup, apa tuh Mobile Legend? Apa yang kota tetap habis, anak-anak yang sekarang duit mulu, bukan Quran, bukan Maulid diapalin, rata diapalin, bukan. Kita bingung di zaman. Makanya nih ngumpul di sini, mudah-mudahan ada Habib Rahman, mudah-mudahan doain. Ini Al-Talim di sini Habib, anak-anak bisa istiqomah, bisa hafal-hafal, hafal Maulid, di jalan keluar, di jalan rumahnya Sirat, Siratul Ba'alawi, sampai mati dia. Begitu. Ini cukup sedikit aja, karena ini tadi sebetulnya mau nunggu satu penjelasan cuma nggak datang. Jadi katanya lebih baik kita yang makan-makan.